Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberitahukan kabar terkini mengenai COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan, like, dan subscribe channel ini ya. Hari ini kasus baru corona di Indonesia mencapai 20.574, di mana kasus ini mengalami kenaikan secara signifikan dari hari kemarin yang mencapai 15.308 kasus. Total kasus hingga hari ini di Indonesia sebanyak 2.053.995 kasus dengan 1.826.504 yang sembuh, dan 55.949 yang meninggal. Secara global sudah ada 178.837.204 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Oleh karena itu, patuhi gerakan 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian berita terbaru dari saya. Nantikan kabar selanjutnya.